Pemakaian jubah yang dipakai oleh Lionel Messi saat menerima Piala Dunia ternyata menimbulkan kontroversi atau perbedaan persepsi ya. Ada yang menyatakan bahwa itu tidak layak dipakai karena menutupi jersey tim Argentina. Seperti yang dikatakan oleh Gary Lineker ya. Dia menyatakan bahwa pemakaian jubah itu adalah hal yang tidak layak karena momen ajaib dan menutupi Messi dengan jubahnya. Apa sih yang dipakai Messi atau jubah itu namanya? Ternyata jubah itu namanya adalah bis, yang merupakan pakaian tradisional Arab yang telah dipakai selama ribuan tahun dan dipakai prajurit Arab setelah meraih kemenangan. Jadi hal ini wajar saja. Menurut Zahlawi, dia juga setuju karena menunjukkan bahwa Messi telah memenangkan pertarungan terbesar dalam sepak bola dan menyatakan dirinya sebagai raja sepak bola, atau istilahnya adalah GOAT atau GOAT, greatest of all times, begitu ya. Hal ini juga diperkuat bahwa Pele pernah memakai sombrero sebagai topi tradisional Meksiko ketika dia memenangkan Piala Dunia. Nah, bagaimana pendapat kalian semua?